Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di channel video saya. Teman-teman, di video channel saya. Selamat datang di channel video saya. Yang gratis itu guys, like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Yuk jangan lupa berlangganan dan tekan tombol loncengnya. Kali ini gue sekarang maskeran lagi karena gue ketagihan dengan masker-masker di Indonesia, khususnya masker produk lokal. Kalau teman-teman semua sudah subscribe channel saya, tentu cek dulu dong video maskeran di sini. Oke? Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, saya minta supportnya, komen di bawah. Gue harus buat channel komen di bawah, gue harus buat video apa lagi. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman semuanya. Karena kan gratis. Gue tunggu teman-teman tekan tombol merahnya dan juga tekan loncengnya. 3, 2, 1. Makasih! Teman-teman, gue sekarang mau maskeran. Masker bengkoang. Gue sekarang pakai masker ini teman-teman. Masker dari Mustika Ratu. Ini gue diberi ya, diberi tetangga. Nah, di sini yang gue baca dulu ya. Masker bengkoang ini dapat membantu kulit tampak lebih cerah, memberikan efek wajah menjadi kencang, lebih lembut, menyamarkan noda atau flek-flek hitam di wajah teman-teman. Dan berarti di masker bengkoang ini juga mampu mengatasi bekas jerawat teman-teman. Jadi cara pakainya di sini, oleskan masker ini pada wajah teman-teman dan leher. Hindari juga di area mata. Diamkan selama 10 menit. Kalau lebih sih nggak apa-apa ya. Lalu bersihkan dengan air. Jangan sampai keluar rumah kalian pakai masker ini. Jadi seperti pocong, pocong, pocong. Boleh kalian gunakan setiap hari atau 2 kali dalam 1 minggu. Langsung aja ya gue pakai ini maskernya. Tapi baunya. Agar kinerja masker ini bisa maksimal, sebelumnya teman-teman harus cuci muka terlebih dahulu atau bersihkan wajah teman dengan pembersih. Gue pakai bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pakai, bilang bismillah dulu ya, sesuai dengan keyakinan ya masing-masing. Jadi doa dulu sebelum pakai masker teman-teman, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi baunya ini bau bengkoang setelah di apply. Di mata sini harus berhati-hati teman-teman. Nah, kenapa harus pakai di sini? Karena agak sedikit hitam di mata gue. Yes, akhirnya sudah teman-teman, ini maskernya. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua maskernya, sudah terasa merata bagi saya, sudah merata kan? Nah, tinggal aja kita tunggu 10 sampai 20 menit hingga terasa masker ini kering banget ya. Gue harusnya pakai di leher, tapi gue pakai baju koko biar nggak kotor. Lagi di sini gue ingatkan bahwasannya bukan hanya kaum wanita saja untuk menjaga kulit atau menjaga kondisi badan kita untuk lebih sempurna, tapi juga kewajiban bagi seorang pria untuk menjaga kulitnya. Karena keindahan itu berawal dari diri kita, kebersihan itu berawal dari diri kita. Gue tunggu ya, nanti gue akan balik setelah 10 sampai 20 menit. Ngomong-ngomong, ini wajah saya seperti apa ya teman-teman? Coba komen di bawah, wajah saya seperti apa? Gue shoot ya, 1, 2, 3. Akan balik, jangan di skip. Oke, sebelum teman lihat hasilnya nanti, coba dari sekarang like, comment, subscribe, dan share. Please, karena itu semua gratis. Ditunggu ya. 2,
teman-teman, sekarang gue sudah cuci muka. Coba deh komen di bawah lagi, kira-kira sesuai ekspektasi atau bayangan teman-teman hasilnya bagaimana. Coba ya, komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe. Sudah siap ya? Beneran sudah siap? Oke, 1, 2. Baca. Jangan lupa teman-teman ya, tutorial maskeran hari ini coba di rumah. Dengan izin Allah, semoga bekas-bekas jerawat teman-teman udah hitam di wajah teman-teman juga akan hilang. Wajah teman-teman juga akan semakin kenyal. Dicoba di rumah, pasti mudah cara penggunaannya. Komen juga di bawah, pasti akan gue baca komentar-komentar dari teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media. Dukung channel gue dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. See you on next video. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.